Sudarlun personil Polres Biren menggelar kegiatan sosial donor darah menyambut HUT ke-73 Bayangkara. Kegiatan yang diikuti unsur lembaga lain dan masyarakat ini berlangsung di Gedung Serbaguna Pusat Geratama Polres Biren. Darah 112 kantung berhasil dikumpulkan dan disumbangkan ke masyarakat yang membutuhkan melalui UTD RSUD Biren. Puncak kegiatan HUT Bayangkara di Biren akan dilaksanakan 1 Juli nanti di lapangan bola kaki Jenip, mulai dari apel hingga kegiatan hiburan berupa permainan tradisional. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi On TV.